di Desa Karya Bakti yang berada di Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Riau. Kita bersama Bapak Catur yang selaku membudidayakan lele jumbo tersebut. Ayo guys, sekarang kita melihat-lihat ikan lelenya yang berada di belakang dengan Om Caturnya. Air sumber ini dia enggak buat langsung pokoknya memang air dari keluar sendiri dia Mbak ya. Pelet tepung kan? Nanti malih enggak? Malih itu apa pak? Malih itu berubah. Yang PF 0 untuk lepas cacing. Oh, lepas cacing. Cacing ya. 6 hari. Dia lembut. Iya. Ini cuma 3 hari. 3 hari dia cacingnya. Setelah 3 hari kasih pelet 100, PF 100 ini. Agak kasar. Sampai ukuran 23. 23 ya. Sampai 23 itu pelet 500. Pelet 500 ini. Ya, berapa hari kira-kira dia? Ini sampai panen 1 bulan. Oh, 1 bulan. Iya. Sampai umur 1 bulan. Saya sedikit bertanya-tanya kepada Bapak Catur. Iya, silakan. Kira-kira pertama kali tercetus agar membuat pembudidayaan lele ini gimana? Awal mulanya saya lihat prospeknya di sini untuk bibit bagus. Pemasarannya bagus dan saya pun pengangguran, nggak punya kerjaan. Sebelumnya kerja di Jawa, jadi pindah ke sini. Di sini masih nganggur, mau usaha apa? Saya lihat-lihat peluangnya bagus di lele ini, jadi saya terjun ke pembenihan lele. Kira-kira awal modal untuk pertama kalinya berapa kira-kira? Awal modal usaha ini saya dulu merintis sih dari kecil, dari nol.
itu cuma 700 ribu. Jadi saya kembangkan sampai sekarang, ya alhamdulillah bisa. Berarti budidaya ini sudah berjalan berapa tahun kira-kira? 6 tahun berjalan. Bapak Catur, kira-kira setiap produksinya berapa ribu benih lele yang bakalan? Kalau untuk berapa jumlahnya itu tergantung dari induknya. Kalau induknya mutunya pas bagus, hasilnya pun memuaskan, itu rata-rata di kisaran per bulan bisa keluar 400 sampai 500 ribu. Jadi benih-benih lele ini di mana harus dipasarkan? Saya memasarkan ada yang ke Medan, ada yang ke Jambi, ada yang ke Tapung, ada yang ke Kampar. Omset per bulannya kalau boleh tahu Bapak Catur berapa kira-kira? Wah, kalau ngomong omset sekitar ini kayaknya agak gimana ya? Ya saya buka aja ya. Iya. Kalau omset minimal laba bersih per bulannya kita beri 10. Per bulannya kita beri 10. Cukup banyak berarti. Alhamdulillah tuh. Bapak Catur, kira-kira apa sih tips sukses ala Bapak Catur agar yang orang di luar sana bisa mengikuti jejak? Ya, memberikan saran kepada rekan-rekan yang mau budidaya ikan lele, memiliki tips, jangan pernah menyerah, coba lagi dan coba lagi, karena kegagalan bagi saya itu adalah awal dari kegagalan-kegagalan berikutnya untuk menuju sukses. Selama 6 tahun ini pasti ada hambatan-hambatan yang Bapak Catur alami. Kira-kira seperti apa sih hambatan yang Bapak alami? Kalau untuk hambatan yang saya alami selama 6 tahun ini rata-rata di penyakit. Di penyakit ini jamur khususnya. Itu kalau yang belum paham betul itu akan menyerah di jamur. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa paham dan menanganinya. Neng Walang cili-cili, itu sampai neng pojokan neng Walang, paten lalu itu mendok, mendoknya nambahin, kurang pokok, enggak pokok, tapi neng ije pas nyacing, oke sih mati neng berenang pun, sebisa mungkin dibersihkan apa nih itu. Budidaya juga. Iya. Orang bisa di mana? Hanya memang sengaja saya buat 4 kotak, 6 kotak, 6 kolam 6 kotak ini isinya 30 ekor. Ini 30 juga? Iya, 30 ekor, walaupun betina 10 jantan. Setiap satu kolam. Yang lain? Ini terus dikasih makan ya, Tor? Iya, terus rutin dikasih. Oh, ini yang habis dibicarakan kemarin. Oh, ini. Ini apa nama bibit lelenya? Lele Mutiara. Mutiara. Untuk tinggi dia datar. Oh, itu. Beda dengan sangkuriang? Apa itu? Kalau Mutiara ini kawin silang dari 4 jam. Tiga bulan. Jogja ya. Mutiara. Kita kirim ya. Dikirim pesawat. Itu harga per ekornya apa induan? Kita per paket. Belinya per paket. Satu paket sampai sini 2,5 juta.
2,5 juta. Iya. Dalam satu paket 15 ekor, 10 betina, 5 jantan. 5 jantan. Harapan pemerintah atau pihak swasta yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Kalau harapan dari pemerintah lebih ke perhatiannya supaya pembudidaya-pembudidaya seperti saya dan rekan-rekan di sini agar tersentuh oleh pemerintah, terutama dia dari bantuan semisal ke kelompok-kelompok tani gitu. Bagaimana sih Bapak Catur, kira-kira masyarakat yang di luar sana ingin membeli atau mempelajari budidaya ini? Ya, kalau mau belajar langsung saja datang ke kediaman saya sini, dan kalau mau beli bisa langsung datang ke sini juga dengan alamat Desa Karya Bakti, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kampar. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.